pada tahun 1982 bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor. Program Pasca Sarjana lahir. Selanjutnya menjadi institusi pendidikan. Magister dan Doktor 82 bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor program. Pasca sarjana lahir. Selanjutnya menjadi institusi pendidikan magister dan doktor pada tahun 1986. 82 bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor program pasca sarjana lahir. Selanjutnya menjadi institusi pendidikan magister dan doktor pada tahun 1986. Setelah transformasi Universitas Hasanuddin dari Badan Layanan Umum menjadi perguruan tinggi berbadan hukum pada tanggal 16 Mei 2016, program pasca sarjana berubah dari program pasca sarjana yang dipimpin oleh direktur menjadi sekolah pasca sarjana Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh dekan. Dengan visi mewujudkan sekolah pasca sarjana UNHAS pada tahun 2030 sebagai pusat pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis benua maritim Indonesia yang proaktif, inovatif, serta memiliki daya saing bangsa. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin mengembangkan insan cendekiawan berkarakter, inovatif, dan berdaya saing internasional melalui pembelajaran berbasis riset. Menciptakan, mengembangkan, melestarikan, dan menghilirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk peningkatan kemaslahatan bangsa. Dengan rangka memperkuat relevansi sekolah pasca sarjana Universitas Hasanuddin dengan kebutuhan sumber manusia dan ilmu pengetahuan. The problem of connectivity between region on the mainland and between
bertajuk Introduction to Cetacean, Ecology and Conservation. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ayu Mariana selaku MC dalam kegiatan ini. Bismillah, acara kuliah umum webinar diaspora series ke-16 yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin akan segera dimulai. Sebelumnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Sekolah Pasca Sarjana UNHAS, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, MSc. Kepada Bapak, disilahkan dengan hormat. Terima kasih Ayu, selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Very good morning. Kayaknya di Australia sudah selamat siang ya, Bu Ica, Bu Putu. Pertama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Mahatma Lanuru, Bapak Ibu yang hadir, para dosen, para mahasiswa, dan terkhusus tamu kita pada pagi hari ini Ibu Dr. Putu Lisa Kusuma Mustika, ya, supaya tidak terlalu panjang biasanya beliau dipanggil dengan Bu Ica. Bu Ica sudah hadir ya? Sudah, saya belum lihat di layar, kayaknya sih sudah hadir ya. Sudah Pak, tadi matikan video saja. Okay. No worries. Jadi pada pagi ini kita akan mencoba menyapa para diaspora kita, dan saya merasa senang karena untuk pasca sarjana memilih diaspora dari James Cook University, alma mater saya tercinta tentu ya, dan juga banyak di sini yang sudah pernah ke James Cook, Bu Ica. Jadi kayaknya kita sudah pernah ketemu juga beberapa dosen dan juga kolega kita yang berkunjung ke James Cook. Sehingga mudah-mudahan ini juga sekaligus sebagai reuni mengingatkan kami tentang James Cook, tapi sekaligus barangkali mengingatkan ke Mbak Ica, ke Bu Ica tentang keberadaan salah satu universitas yang cukup agresif dalam tanda kutip ya untuk memajukan sains teknologi terkhususnya di Indonesia dan terkhusus lagi berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu konservasi berbagai jenis karismatik organisme ya, dan kita pilih ASEAN untuk kita bicarakan. Dan saya kira Bu Ica adalah salah seorang bukan lagi ahli di Australia saja, tapi beliau adalah ahli cetacean dunia yang banyak menjadi narasumber. Oleh karena itu, mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini akan memperkuat, memperkaya, dan mengupdate ya knowledge, pengetahuan, dan sekaligus mungkin informasi terbaru kita tentang cetacean dan isu-isu konservasi lainnya yang ada di seluruh dunia dan juga mungkin di Indonesia. Saya kira sebagai dekan Sekolah Pasca Sarjana yang menjadi host webinar kali ini, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada James Cook University khususnya secara keseluruhan dan juga khusus itu untuk Mbak Ica yang telah menyisihkan waktunya yang cukup berharga untuk sharing ilmu pengetahuan pada pagi hari ini. Saya kira demikian, juga terima kasih atas dukungan pimpinan universitas dan juga moderator kita pada hari ini, Bu Dr. Nadia Artinurdin, yang kayaknya juga sudah pernah ketemu Mbak Ica ini. Saya kira demikian sambutan singkat saya, mudah-mudahan acara kita sukses, saya pun akan menjadi peserta pada hari ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kuliah umum webinar diaspora series ke-16 bertajuk Introduction to Cetacean Ecology and Conservation dari Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, diwakili oleh Direktur Kemitraan UNHAS, Bapak Dr. Mahatma Lanui. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayu selaku MC acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Dan kami hormati Pak Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa. Ini sekalian semua ucapkan selamatnya karena Prof. JJ, Prof. Jamaluddin Jompa ini masuk sebagai salah satu daftar yang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sangat prestis. Kami bangga ya sebagai institusi UNHAS ada sumber daya yang masuk ya dalam daftar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ini. Selamat Prof. Jamaluddin Jompa. Terima kasih Prof. Mahatma. Terima kasih semua. Okay. Ya. Yang terhormat para wakil dekan, kaprodi, para dosen dan peneliti Sekolah Pascasarjana, yang kami hormati Kasubdit Kemitraan Bu Asmi Citra Malina PhD. Ya, yang terkhusus ini tamu kita, narasumber kita, salah satu expert ya di cetacean seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Jamal. Bu Dr. Putu Lisa Kusuma Mustika, nah ini saya senang juga panggil Bu Ica ya, kebetulan beberapa waktu lalu itu kami sempat bertemu di James Cook University. Ya, sehat selalu Bu Ica, sukses selalu ya, terima kasih sudah menyiapkan waktunya ya, yang sangat berharga ini untuk memberikan atau sharing ilmunya di kepada kami di Universitas Hasanuddin. Yang saya banggakan para mahasiswa pascasarjana baik itu S2, S3 dari berbagai kor ya bidang ilmu dan seluruh partisipan. Sebelum selanjutnya mungkin kami perlu mohon maaf karena harusnya yang membuka acara diaspora ini Pak Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan. Cuma beliau juga dalam waktu yang sama ini membuka acara di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kenapa beliau membuka di sana? Karena pada diaspora series apa webinar diaspora sebelumnya itu harus beliau juga yang buka. Tapi waktu itu berhalangan, jadi kali ini beliau harus buka di Fakultas Ilmu Kelautan, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Baik, seperti yang disampaikan oleh Prof. Jamal bahwa saat ini adalah kesehatan sangat penting ya. Jadi kita bersyukur bahwa pagi ini menjelang siang kita semua diberi kesehatan, kekuatannya sehingga masih sempat ya untuk menghadiri webinar diaspora series ini yang sekarang series 16. Jadi acara ini sekiranya sangat bermanfaat terutama untuk mahasiswa ya untuk mendengarkan materi nanti dari Ibu Ica itu tentang introduction-nya to cetacean ecology and conservation-nya. Jadi ini materi yang sangat penting untuk kita terutama prodi-prodi yang yang banyak nanti bekerja dengan urusan konservasi ya, perairan maupun konservasi darat. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya diaspora apa webinar diaspora series ini salah satu program dari ini juga informasi penting bagi Ibu Ica. Ini merupakan salah satu program World Class University Universitas Hasanuddin. Jadi setiap fakultas itu kami minta untuk melaksanakan ya webinar ini difasilitasi oleh Rektorat UNHAS melalui program World Class University. Jadi kita harapkan itu setiap fakultas itu menghadirkan dua diaspora karena sebenarnya di luar negeri itu banyak orang-orang sangat potensial ya, orang-orang hebat kita itu belum kita kenal dan sebaliknya mereka belum mengenal UNHAS ya. Jadi ini sebenarnya salah satu pintu untuk mempertemukan ya jadi para ilmuwan ya, para dosen yang bekerja di luar negeri, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk lebih mengenal UNHAS dan kita juga UNHAS mengenal mereka karena mereka itu kan punya expertise mungkin yang belum banyak ya kita miliki di UNHAS. Nah, ini adalah kesempatan kita bisa berinteraksi ya secara ilmiah. Nah, salah satunya ini dengan webinar ini, karena sekarang kan pandemi, jadi
program-program WCW itu kita tetap maksimalkan dan tetap kita berusaha produktif meskipun di tengah pandemi. Jadi ini salah satu pintu untuk kerjasama-kerjasama berikutnya. Jadi nanti bisa salah satu teman, salah satu dosen atau peneliti di Sekolah Pascasarjana itu bisa berinteraksi lanjut ya dengan narasumber kita hari ini atau pembicara kita hari ini, Bu Dr. Putu Lisa. Itu bisa mungkin ya diawali dengan menyusun proposal sama-sama, terus melakukan riset bersama. Nah, mungkin dari hasil riset itu kita akan publish bersama. Atau mungkin juga mungkin Bu Isa mungkin bisa memfasilitasi mobility program ya. Jadi mungkin mahasiswa kita datang ke JCU atau sebaliknya untuk mendukung program kementeriannya MBKBN ini di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Sebenarnya hubungan dengan Jensun ini sudah sangat kuat. Jadi seperti kita ketahui Pak Prof. Jamal kan alumni dari sana ya. Tuh, oh, bisa dikata mungkin kalau cinta pertamanya Prof. Jamal itu Universitas Hasanuddin, nah cinta keduanya itu JCU ya, Jensun University. Mungkin seperti itu Prof. bisa mendeskripsikan ya. Jadi mungkin sekira hubungan ini tetap kita harus pertahankan, kita harus kita tingkatkan di berbagai bidangnya. Terutama riset, jadi JCU adalah salah satu universitas terbaik di bidang marine science ya, dan fisheries. Makanya ini sangat cocok juga dengan PASCA, karena PASCA juga memiliki beberapa studi programnya yang kajiannya itu di bidang marine science dan fisheries. Mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang karena waktu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Diaspora UNHAS series ke-16 itu secara resmi saya akan dimulai. Semoga webinar ini berjalan lancar dan produktif. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bu Ica atas waktu dan mau memberikan atau men-share ilmunya kepada kami di UNHAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Direktur Kemitraan UNHAS. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang akan memandu jalannya kuliah umum dan diskusi bersama narasumber. Bersama kita telah hadir Ibu Dr. Nadiatin Nurdin. Moderator kita pada kesempatan kali ini adalah Ketua Program Studi dan dosen di Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Dr. Nadiarti Nurdin. Terima kasih Ibu MC yang baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung, selamat datang semua partisipan. Saya lihat sudah lumayan banyak yang bergabung ya pagi ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di sini mengikuti acara webinar Diaspora ke-16 dengan tema Introduction to Cetacean and Conservation ya. Akan dibawakan oleh Ibu Ica, Ibu Dr. Putu Liza. Mungkin ada sebelum mulai saya ingin membacakan dulu sedikit biodata beliau. Dr. Putu Liza Kusuma Mustika, nama lengkapnya, sangat akrab dipanggil sebagai Mbak Ica, memperoleh PhD-nya dari James Cook University, Australia tahun 2011, dan mendapatkan gelarnya di April 2012. Di sini ada banyak, ada beberapa peran Mbak Ica, beliau juga aktif kerja sejak 2011 sampai Juli 2011 sampai Desember 2012, bekerja pada Conservation International Indonesia di Bali, dan kemudian sejak itu aktif bekerja dengan koleganya terkait sustainable tourism,
status yang watching tourism, marine mammal bycatch, marine mammal protected areas, and the management of stranded marine mammals. Jadi beliau memang sangat aktif dan concern dengan cetacean ini ya. Kemudian juga mereka Bu Mbak Ica ini juga berkolaborasi sebagian besar base-nya di Indonesia, Asia dan Australia dan juga di United Kingdom dan United States. Saat ini Mbak Ica aktif membantu pemerintah Indonesia in fostering the management of marine mammals, khususnya whales and dolphins di kepulauan Indonesia, di pulau-pulau dalam kawasan pulau Indonesia. Saat ini beliau sebagai koordinator database untuk the Whale Stranding Initiative in Indonesia dan juga memimpin Marine Mammal Focus NGO di Indonesia dikenal dengan Cetacea Sirenian Indonesia. Saya kira kita bisa melihatnya di website sangat aktif untuk sebagai pemerhati Cetacea. Baik, tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Mbak Ica untuk memaparkan materinya. Karena ini sesuatu yang bahwa di Indonesia kita sudah sering mendengar, membaca berita banyak masalah terkait cetacean ini, tapi kita butuh mengenal lebih dekat lagi sebenarnya cetacean itu yang mana saja, ekologinya seperti apa, habitatnya bagaimana, dan konservasinya, upaya konservasi sampai saat ini seperti apa. Silakan Mbak Ica. Terima kasih Mbak Arti. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga semua selalu sehat, terutama karena sekarang lagi kondisi begini. Terima kasih kepada Pak Jamal Jompa yang sudah menggait saya untuk acara ini. Jadi saya akan, dan juga kepada Mbak Arti dan juga Mbak Abigail yang sudah mengontak saya dari awal, terima kasih banyak. So, yang akan saya lakukan adalah melakukan, memberikan sekitar 40 slide untuk pengenalan dan konservasi cetacea. Jika kita ada waktu, saya akan memberikan sedikit tambahan juga untuk yang dolphin watching post COVID di Asia. Oke, saya akan lanjut langsung. Apakah bisa melihat slide saya yang penuh? Kadang-kadang saya salah suka. Bisa ya? Oke. Bisa, Mbak. Oke, jadi yang saya akan lakukan pertama adalah saya akan ngobrol tentang anatomi, kemudian nanti akan bicara tentang ekologi, dan kemudian tentang konservasi. Mohon maaf kalau slide-nya agak sedikit general, karena ini memang slide yang saya biasanya buat untuk kuliah umum gitu, jadi tapi ke depan-depannya nanti akan ke belakang-belakangnya maksud saya. Yang awal sangat-sangat... Mungkin ada yang bisa dimatikan mikrofonnya ya, mohon maaf, terima kasih. Oke, jadi mohon maaf ini slide-nya sangat general untuk yang ini saja. Jadi teman-teman Bapak Ibu pasti sudah tahu ya apa bedanya yang mana yang mamalia, yang mana yang ikan. Cuman supaya benar-benar lebih jelas, yang ini adalah mamalia dan yang ini adalah ikan. Kenapa saya masukkan slide ini? Ini slide training biasanya pada saat training dan banyak yang sebetulnya nggak tahu yang mana yang mamalia, yang mana yang ikan gitu. Jadi mereka sering bilang paus itu ikan paus gitu. So, jadi kalau paus ini dia punya 4 sirip. Lumba-lumba juga, kecuali beberapa spesies yang tidak punya sirip dorsal seperti finless porpoise dan beluga. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 yang di belakang ini. Kemudian ekornya bergerak ke atas ke bawah.
ekornya dia bergerak ke atas ke bawah. Saya suka ada peraga di sini, jadi suka dari atas ke bawah. Kemudian kulitnya halus, kecuali Kogia, spesies Kogia, genus Kogia. Dia bernafas dengan paru-paru, beranak dan menyusui. Dan ini yang menyebabkan, ini penting sekali pada saat kalau saya training, banyak yang tidak sadar bahwa hewan ini bernafas dengan paru-paru, sehingga misalnya kalau lagi training, lagi stranding, misalnya di sini ada lubang nafas, jangan dimasukin air gitu, karena dia bukan radiator. Jadi hal-hal simple kayak anatomi seperti itu banyak yang tidak memahami. Maka itu saya perlu berikan. Kemudian kalau yang ini adalah whale shark atau hiu bodoh, dia termasuk jenis ikan, dia elasmobranch. Dan dia ada 8 siripnya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 2, 6, 7, 8. Ekornya bergerak ke kiri ke kanan, kulitnya kasar dan bersisik, dan nafasnya bernafasnya dengan insang. Karena itu pada saat stranding saya suka ditanyain, Mbak kalau whale shark gimana ya? Wah, pertama saya bukan ahli shark, Pak. Tapi yang kedua, biasanya karena mereka itu memang bernafas, bukan biasa, mereka itu memang bernafas dengan insang, begitu stranding, paling banter mereka 5 menit kali ya, nggak nyampe, dia bisa mati, karena kalau udah terdampar di darat, ya dia nggak bisa nafas. Gitu. Sedangkan kalau paus sama lumba-lumba dan juga dugong masih bisa diselamatkan. Walaupun pasti ada window-nya gitu, nggak bisa lama-lama dibiarkan saja. So, cetacea adalah mamalia laut. Dia melahirkan, hamilnya tergantung spesies, karena kita punya lebih dari 90 spesies di dunia, sekitar 35 spesies di Indonesia. Hamilnya 8-14 bulan, satu anak sekali dalam 1-3 tahun tergantung spesiesnya. Biasa, mereka selalu menyusui selama 1-1,5 tahun, dan mereka sebetulnya memiliki rambut. Jadi itu ciri-cirinya untuk mamalia laut, juga semuanya memiliki rambut. Kemudian mamalia laut itu melahirkan saat bayi lumba-lumba dilahirkan. Betina lain yang disebut dengan bibi, mereka itu membantu sang induk dan melindunginya dari hiu dan juga predator lain. Kemudian betina dewasa juga membantu melindungi induk dan bayinya. Ini yang menyebabkan hewan-hewan atau lumba-lumba yang ada di oceanarium itu kesulitan, mereka tidak memiliki apa namanya herd atau tidak memiliki teman-teman yang ikut membantu untuk mengasuh anaknya, itu akan membuat anak ini akan sulit untuk misalnya dikembalikan ke laut gitu. Bayi lumba-lumba dilahirkan di air dangkal dekat permukaan, dan lumba-lumba dan paus sama juga, paus juga, mereka dilahirkan dengan ekornya terlebih dahulu. Terus mamalia laut itu menyusui, nah susu itu terletak di dekat lubang anus. Jadi ini ada nipples-nya, kemudian ini anal slit, kemudian ya ini untuk yang puting susunya di sini. Kemudian ini kalau yang untuk lumba-lumba dan paus. Jadi susunya di daerah sini, nipples-nya. Kemudian yang untuk dugong itu susunya itu nipples-nya terletak di bagian bawah ketiak. Mamalia laut juga berambut. Dan sama seperti mamalia lain kayak kita juga gitu ya, monyet kita, terus apalagi anjing, kucing gitu juga berambut. Nah, kalau lumba-lumba rambutnya itu ada di daerah moncong di sini, dan dia hilang pada saat dewasa. Kemudian kalau dugong itu dia ada di moncong dan di tubuh dan tetap ada waktu sudah dewasa pun. Nah, ini yang saya yang penting bagi saya karena suka ada banyak beberapa dokumen pemerintah terutama yang salah menyebutkan bagaimana menyebutkan cetaceanya dan menuliskannya seperti apa. Dulunya cetacea adalah nama order cetacea. Sekarang karena ternyata ditemukan bahwa kudanil dan cetacea itu adalah teman apa saudaraan dekat, jadi cetacea sekarang adalah bagian dari ordo Cetartiodactyla. Yang mencakup juga kudanil, selain juga paus dan lumba-lumba. Tapi ada juga ahli yang menyebutkan ordo ini, ordo yang Cetartiodactyla ini sebagai ordo Artiodactyla. The point being, cetacean sekarang bukan order lagi, tapi mungkin kayak suborder begitu. Nah, karena cetacea sebetulnya adalah nama Latin, maka dalam bahasa Indonesia kata ini harus ditulis sebagaimana adanya. Kayak Selonia midas gitu ya. Itu yang untuk penyu hijau, kita nggak bilang Selonia kemudian ditulis jadi bentuk
S atau bentuk K gitu, nggak bisa gitu. Memang harus apa adanya. Jadi cetacea tetap harus ditulis cetacea dalam bahasa Indonesia, tapi membacanya adalah cetacea pakai S. Jadi tulisnya pakai C, mohon maaf, tulisnya pakai C, kemudian membacanya pakai S. Bahasa Inggrisnya adalah cetaceans. Jadi ini penting sekali karena saya suka gatel, kalau suka gregetan kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang salah nulis gitu. It's just a bit annoying. Oke, right. Dan yang menarik adalah untuk pohon genetik cetacea, tadi saya mengatakan bahwa sebetulnya ada hubungannya dengan kuda nil. Jadi sebetulnya yang paling dekat itu, ini ada yang ini cetacea di sini, yang paling dekat itu sebetulnya adalah kuda nil memang. Makanya sekarang mereka itu satu order gitu. Nah, ini adalah citasinya, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau melihat, itu bisa dilihat di situ nanti. Anyway, kemudian, nah, let's say cetacea itu suborder atau bagaimana. Ada dua puff order atau subnya suborder lagi di dalam cetacean. Yang pertama adalah paus bergigi, yang kedua adalah paus balin atau paus yang bersikat. Paus dan lumba-lumba bergigi itu disebut dengan odontoceti, dan yang bersikat atau punya balin itu disebut dengan mysticeti. Nah, salah satu untuk mengingatnya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba itu odontoceti, dia bergigi, lubang hidungnya satu, dia punya gigi. Dia tidak punya sikat atau belin seperti let's say humpback whale atau blue whale gitu, dia punya sikatnya, dia nggak punya. Kemudian semburan airnya hanya satu. Untuk lubang nafas sperma itu juga dia sudah deform, jadi memang dia cuma hanya satu saja. Kemudian kalau untuk yang mysticeti, hampir semua jenis paus, kecuali paus sperma, dan juga kogia dan paus berparuh, memiliki dua lubang hidung dan tidak punya gigi. Yang punya adalah sikat atau balin, dia untuk menyaring makanannya dia. Jadi sikat ini adalah untuk memfilter plankton, dan dia memiliki dua semburan air. Jadi kalau misalnya ada buku identifikasi begitu, mana buku saya? Itu suka ada kayak misalnya, kalau ini buku saya, kalau misalnya di dalam sini ada, kalau misalnya semburannya seperti apa, hewannya itu namanya apa, itu bisa ditengarai dari situ. Oke, kemudian untuk antara balin whale sama toothed whale, ini beda anatominya seperti ini. Jadi dia ada dorsal fin sama dorsal fin, kecuali kalau memang kayak finless porpoise sama beluga, dia nggak punya dorsal fin di sini. Kemudian ada rostrum, ada belin, ini yang bagian belinnya. Terutama yang paling penting adalah belinnya, ini yang bedakan. Kemudian dia ada ventral pleats atau galur tenggorokan, seperti ini untuk di kelompok yang namanya rorquals. Nah, kalau untuk yang toothed whale, dia itu ada moncongnya, kadang-kadang juga nggak ada yang tidak ada moncongnya. Kemudian dia ada melon yang dia gunakan untuk navigasi, untuk komunikasi. Kemudian apa ya, itu yang paling penting sih. Nah, kalau kita mengukur panjang total biasanya adalah dari moncong kemudian sampai ke median notch, ini itulah panjang totalnya si hewan itu. Jadi kalau ada yang stranding gitu, kami suka tanya panjangnya berapa Pak Bu, biasanya ngukurnya dari sini, dari sini ke arah median notch gitu. Kemudian beda antara lumba-lumba secara general ya, secara awam yang bisa yang jelas dari berat, dari besar badan. Biasanya juga jika sudah di atas 5 meter biasanya disebut paus. Namun ada banyak hewan yang disebut paus tapi sebetulnya masuk ke dalam keluarga lumba-lumba. Jadi agak membingungkan juga. Kayak Orchis orca, paus killer whale itu dia sebetulnya masuk ke dalam keluarga Delphinidae. Kemudian Globicephala macrorhynchus, paus pemandu siri pendek yang kapan hari bulan Februari ya, terdampar di Madura terakhir, masal. Dia suka terdampar masal nih hewan ini. Dia masuk ke dalam keluarga Delphinidae juga. Oke, jadi bedanya juga kembali, lumba-lumba itu semuanya memiliki satu hidung dan lubang hidung, satu lubang hidung dan memiliki gigi. Dan semua jenis lumba-lumba tidak punya sikat, tidak punya belin. Sedangkan paus, hampir semua jenis paus kecuali paus sperma, kogia, dan paus berparuh memiliki dua lubang hidung, lubang nafas, dan tidak punya gigi. Dan hampir semua memiliki belin seperti ini. Dan belin ini bisa menjadi penciri untuk species identification di laut juga.
Oke, di dunia ada sekitar 86 jenis paus. Saya sudah a bit difficult to track sekarang, sekitar 90-an kali sekarang udah. Di Indonesia ada sekitar 34-35 jenis cetacea. 9 jenisnya itu adalah paus yang besar, termasuk paus bongkok, paus biru, paus sperma, kayak gitu. Kemudian yang 25 sisanya adalah yang berukuran kecil, termasuk yang paus pilot tadi. Termasuk juga snapfin dolphin di daerah Papua. Dia sama spesiesnya dengan yang di Australia dan PNG. Ini adalah spesies baru. Tadinya dianggap satu spesies dengan pasut mahakam, Orcaela brevirostris, tapi beberapa tahun yang lalu dipisahkan menjadi spesies sendiri, namanya Orcaela heinsoni. Ini juga termasuk paus pembunuh, termasuk paus false killer whale, short fin pilot whale, itu cumanya masuk ke dalam yang berukuran kecil. Walaupun kalau lagi stranding, setengah mati juga ngangkat mereka. So, right, ini ada beberapa jenis cetacea yang mudah dikenali. Spinner dolphin, biasanya dia mutar seperti ini, makanya disebut dengan spinner. Lumba-lumba hidung botol, bedanya bisa ngelihat moncongnya tuh jauh lebih pendek dibanding spinner dolphin. Kemudian orca, Orcinus orca sangat terlihat ada patternnya yang warnanya hitam sama putih begini. Kita nggak punya beluga, tapi dia ada di Arktik dan dia itu kurang lebih segede, bisa segede, enggak segede, maaf salah. Dia itu bahkan saking bekennya sempat dibuat menjadi model Airbus begitu. Tapi ya tidak sampai sebesar itu, tidak sampai sebesar Airbus. Kita punya pesut mahakam, Mbak Daniel Crab yang di Dandaya Sanrasi di Kalimantan Timur itu sudah lebih dari 20 tahun melakukan penelitian pesut mahakam. Kemudian ada paus bongkok juga di Bali, ada yang terdampar pernah di tempat-tempat lain juga. Paus sperma atau kotek lema, kalau dibilang orang di Lamalera, itu mereka yang biasanya diburu di Lamalera. Kemudian ini tidak punya kita, lumba-lumba sungai Gangga, dia bentuknya kayak buaya ya, kayak gitu mukanya, mulutnya gitu. Nah, kemudian narwal. Narwal ini juga adanya cuma di Arktik saja, dan dia seperti kayak unicorn gitu, jadi ada cornnya, ada tanduknya. Ya, namanya Monodon monoceros, seperti unicorn. Oke. Okay. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan, apakah lumba-lumba itu cerdas? Apakah paus dan lumba-lumba cerdas? Yang jelas kalau untuk toothed whale, terutama untuk lumba-lumba, bisa kita pastikan mereka itu cerdas sekali. Even yang lainnya pun kayak blue whale, humpback whale, mereka pun cerdas juga. Kecerdasannya tidak sama dengan manusia, tetapi at least lumba-lumba bisa memahami instruksi kita, tapi mereka... kita belum tentu bisa memahami mereka gitu. Jadi beda kecerdasan, tapi yang jelas mereka sangat cerdas. Otak lumba-lumba hidung botol itu lebih besar dibandingkan otak manusia. Jadi yang ini lumba-lumba hidung botol, ini otak manusia, ini otak babi liar. Ukuran yang besar ini mungkin karena lumba-lumba memang perlu kecepatan yang tinggi, jadi prosesornya harus canggih untuk memproses gema di dalam air, karena kecepatan suara di kolom air hampir lebih sekitar 5 kali lipat kecepatan suara di udara. Kemudian lumba-lumba juga memiliki something like spindle cell namanya, yang berperan penting dalam perkembangan perilaku yang berhubungan dengan kecerdasan. Jadi adanya spindle cell ini membuat para ahli juga merasa mereka itu cerdas. Tidak sama kecerdasannya dengan kita, tapi they're definitely intelligent creatures. Nah, kemudian untuk lumba-lumba terutama ya karena mereka ada melon, dan juga untuk, ini termasuk juga untuk paus sperma. Mereka berkomunikasi dengan cara ekolokasi. Jadi echolocation adalah cara yang digunakan oleh lumba-lumba dan paus sperma, sperm whale, untuk berkomunikasi dan bernavigasi. Kadang-kadang disebut juga biosonar. Kayak kelelawar itu mereka juga punya biosonar. Itu adalah sistem pendeteksian objek dengan cara mengeluarkan bunyi, kemudian menganalisis gema dari bunyi tersebut. Nah, di dalam lumba-lumba, ekolokasi ini bunyinya klik-klik-klik-klik-klik begitu. Tek-tek-tek-tek-tek seperti itu. Saya nggak tahu ini bisa diklik atau nggak, coba saya share sebentar. Oke. Okay. So, blue whale, fin whale, orca. Okay. Vocalization of a clear killer whale.
Oke, dia cute banget. Kemudian satu lagi nih kolomnya. Oke, okay. Itu yang untuk echo soundnya si orca. Ini saya nggak tahu ini bisa. Oke, okay, itu dia. Kalau untuk jadi seperti ini, jadi bisa kelihatan masuk ke si lumba-lumba itu mengeluarkan ekolokasi, kemudian dia menganalisisnya lagi seperti itu. Oke, okay. Kemudian apakah cetacea itu hidup sendiri atau berkelompok? Kalau untuk baleen whale biasanya soliter, tapi kalau yang odontoceti yang bergigi dia biasanya sangat sosial. Mereka hidup berkelompok, ada yang campur cowok-cewek, ada yang cowok saja, ada yang cewek saja, tergantung umur dan jenisnya. Lumba-lumba betina sama seperti yang saya katakan tadi selalu membantu lumba-lumba betina lain saat melahirkan. Jadi satu betina itu nggak melahirkan sendiri, kemudian antar lumba-lumba dan ibunya juga ada kode suara, kode panggilan atau nama tertentu gitu. Ini yang menjadi bahaya kalau misalnya terlalu banyak traffic, misalnya kayak terlalu banyak boat di sekitar lumba-lumba atau lumba-lumba terutama, itu mereka bisa ada apa namanya hubungan antara ibu dan anaknya itu bisa putus sih tidak, tapi ibu jadi bingung anaknya itu ada di mana, anaknya juga bingung ibunya ada di mana begitu. So, oke, okay, sekarang kita masuk ke dalam konservasi. Ancaman-ancaman untuk cetacean, kegiatan yang mengancam cetacean itu ada banyak. Wisata, ada perikanan, ada jalur perkapalan, ada perburuan, ada kegiatan migas, minyak dan gas bumi dan pertambangan, serta pertahanan maritim, ada polusi air, ada juga sampah padat dan perubahan habitat yang bisa membuat hewannya mati. Saya akan coba diskusikan beberapa. Yang pertama adalah wisata in situ atau di alam liar. Jadi kita Indonesia belum punya panduannya. Ini kami sekarang sedang buat, kami itu saya dan Richek, saya sedang ditanggap mainan lenong. Ditanggap bareng Richek untuk kerja bareng membuat panduan laku wisata untuk paus dan lumba-lumba dan juga Elasmo Branch sebetulnya untuk Indonesia. Tapi Indonesia saat ini belum punya. Kalau di luar negeri, misalnya di Australia, kalau sekiranya ada lumba-lumba, kita itu harus berhenti 50 meter dari lumba-lumba tersebut. Dan ada caution zone atau zona kehati-hatian 150 meter dari lumba-lumba. Di depan sama di belakang nggak boleh mengikuti dan tidak boleh menunggu di depan juga. Kemudian kalau ada dolphin-nya, itu kemudian jadi nggak boleh, zona larang masuknya jadi 150 meter. Tapi 150 meter di laut itu sebetulnya mudah terdeteksi, mudah terlihat. Gitu. Masih bisa kelihatan lah hewannya. Oke. Okay. Nah, kemudian ada juga hal-hal, misalnya ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lagi nanti lihat lumba-lumba ya di mana gitu. Mohon jaga jarak setidaknya 50 meter dari lumba-lumba terdekat, 150 jika ada anak. Matikan mesin jika bisa atau mesin netral. Jangan memberikan makan, jangan berenang sama lumba-lumba, jangan membuang sampah ke laut. Ada maupun tidak ada lumba-lumba, tolong jangan buang sampah ke laut. Tidak boleh membututi dan tidak boleh menghadang. Ini saya akan coba masukkan, tapi nanti saya ada lagi satu lagi sih untuk yang dolphin watching. Jadi, tapi saya akan mainkan sekarang ini. Ini di Lovina. Sudah ya. 5 meter. Bapak-bapaknya sih sekarang udah lebih, sebelum Covid ya, mereka sudah lebih baik lah, udah bisa diajak ngobrol.
tidak terlalu dekat dan sebagainya. Cuman masalahnya sekarang ini lagi COVID, dan kalau saya ada waktu saya akan coba jelaskan kenapa saya worried dengan COVID ini. Antara lain kemudian juga wisata eksitu di kolam, it's a very concerning thing. Mari kita pikirkan bersama, apa kita masih perlu lumba-lumba di dalam kolam untuk kesenangan manusia. Kemudian perikanan, termasuk yang skala kecil, artisanal fishing itu juga bisa membahayakan hewan. Malah secara global, bycatch itu merupakan faktor kematian nomor satu untuk cetacean. Jadi bukan perburuan, tapi sebetulnya bycatch yang paling parah. Kemudian kita perlu memikirkan pendekatan sosial ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Oke. Kemudian yang satunya lagi, oke. Marine debris itu berbahaya. Jadi pada tahun 2013 itu ada seekor sperm whale 10 meter yang ada 8 kilogram plastik di dalam lambungnya dia. Ini juga sama seperti sperm whale yang terdampar di Wakatobi beberapa tahun yang lalu. Dia ada sendal jepit, macam-macam gitu. So, apalagi sekarang udah musim kita banyak order online dan sebagainya ya, itu sampah-sampahnya itu pasti masuknya ke laut gitu. And it will end up in these creatures. So ditemukan 8 kg plastik di dalam paus berukuran 10 meter, it's not even funny. So kayak gitu, jadi orangnya tuh tingginya orang ini 175 cm, kemudian plastiknya itu seperti ini nih. Nah kemudian, jadi pas dilihat, pas dibedah, ini makanya pentingnya nekropsi, kalau ada hewan yang mati. Intestinesnya empty, jadi ususnya tuh kosong. Kemudian cause of death itu adalah kemungkinan adalah gastric rupture, jadi lambungnya itu pecah karena ada debris di dalamnya. Udah lambungnya pecah, dia terus mengalami kelaparan, akhirnya dia mati karena ya nggak bisa makan lagi gitu, dan dia mati menderita. Selain itu juga tadi kita bicara tentang polusi, polusi juga bisa menyebabkan kematian hewan ini di daerah, where was this, di Quebec. Di Quebec itu ada beluga yang terdampar kemudian dinekropsi, dan yang ditemukan adalah ada kanker di dalam tubuh hewan ini, tubuh paus ini, dan kanker ini sudah menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi beluga yang menderita infeksi dari organisme patogen ringan pun ada. Jadi seperti kayak penderita AIDS, walaupun infeksinya ringan, tapi karena sudah antibodinya lemah, maka infeksinya bisa menyebabkan masalah besar juga. So, dan daerah tempat hewan ini hidup itu memang daerah yang banyak polusinya karena banyak limbah pabrik yang masuk ke sana dari Sungai St. Lawrence di daerah Quebec. Karena itu maka ditemukan hubungan antara si pollution itu terhadap si kesehatan atau kematian hewan ini. Another one itu juga, ini adalah ada fourth fin whale, dia itu mati, kemudian dia terdampar tapi masih hidup, kemudian dia mati. Nah, begitu mati langsung diserbu sama para dokter hewan untuk diketahui apa penyebab kematiannya. And this is why it's very important to do necropsy. Yang ditemukan adalah hati dan bagian bawah paus itu menunjukkan tanda-tanda perdarahan karena luka trauma, blunt trauma. Sternumnya, ulu hatinya itu mengalami perdarahan dan ada gelembung udara, subcutaneous emphysema yang merupakan juga tanda trauma. Tanda tersebut konsisten dengan dugaan bahwa paus tersebut tertabrak sesuatu, most likely kapal yang berukuran agak kecil. Tidak ada tulang patah, hanya ada satu memar berdarah di bagian kulit. Dia masih hidup saat terdampar di pantai. So, boat strike pun menjadi masalah untuk hewan ini. Minggu lalu kalau nggak salah ada paus birdie yang terdampar di Raja Ampat, dan kami masih berusaha memahami apakah dia itu terdamparnya pas hewan itu tertabrak kemudian mati atau sudah mati baru tertabrak kapal. Itu agak susah untuk karena hewannya sudah dekompos dan nggak ada nekropsi. Hewan yang mati, paus yang mati pun bisa menceritakan tentang polusi air yang ada di perairan yang dia lewati. Ada seekor blue whale yang sudah mati, kemudian dinekropsi. Jadi dia itu, dia tabrakan juga tuh, tahun 2007, si male blue whale ini baru 12 tahun umurnya, dia ketabrak kapal besar di California.
Nah, kemudian akhirnya di nekropsi, ya 21 meter panjangnya, dan kemudian diambil beberapa tisu termasuk earwax-nya. Itu earwax-nya dia. Nah, di dalam telinga ini, jadi hewan ini mati karena ketabrak kapal. Tapi kemudian dalam earwax-nya di dalam telinganya ini ternyata ditemukan jejak beberapa kontaminan termasuk 16 pestisida, bahan anti api dan polutan lain yang tetap hidup. Jadi persistent organic pollutant-nya itu ada di dalam telinganya dia. Even DDT yang sudah lama dilarang penggunaan dari tahun 1960-an itu tuh masih ada tahun 2007 di dalam tubuh hewan ini begitu. Bahan-bahan ini terkonsentrasi pada umur 6 bulan pertama. So, then big whale juga ada sounding off. Jadi tadi ada banyak ya ceritanya. Kemudian ada satu lagi yang karena hubungannya dengan migas dan atau navy exercises. Jadi ada tahun 2002 itu ada big whale, jadi paus berparuh yang terdampar. Kemudian di nekropsi lah oleh ahli-ahli paus di sana. Yang ditemukan adalah gelembung gas dan lemak yang bekerja sebagai penyumbat sistem kardiovaskuler. Gelembung gas dan lemak ini membocorkan pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Jadi gelembung gas ini ditemukan tidak hanya di 6 kepala paus, tapi juga di hati, ginjal, limpa, paru-paru, pankreas, dan kelenjar limfatik. Jadi seperti ini dia. Embolism. Nah, embolism ini, kalau bapak-bapak ibu sering pada nyelam semua ya, jadi kan kita tahu kalau naik ke atas nggak boleh terlalu cepat karena bisa masalah dekompresi. So, what happen is actually si hewan ini sebetulnya mengalami dekompresi. Karena dia naik turun terlalu cepat, dan ini kemungkinan dia itu menghindari sesuatu, most likely adalah sonar. Jadi hewan ini mati bukan karena sonarnya langsung, tapi karena decompression sickness-nya itu yang menyebabkan dia. Kemudian ada perdarahan, bahkan telinganya, matanya bisa berdarah juga. Another issue, ancaman lain adalah tumpahan minyak. Ini dari Mbak Daniel Krep di daerah Teluk Balikpapan. Cemarannya sampai seperti itu dan banyak sekali yang hewan-hewan yang mati di sana sampai. Jadi kalau dia mati tuh dia pasti bentuknya kayak terbakar begitu, kasihan sekali. Jadi karena memang panas sekali oil itu apa minyak itu, jadi dia matinya seperti itu. So, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu dan kita bisa mengurangi sampah kita terutama dalam masa COVID ini. Mari kita gunakan untuk menggunakan plastik ramah lingkungan yang sebetulnya dari plant-based, dari tanaman, tidak menggunakan sedotan plastik, sendok plastik, garpu plastik, dan kontainer plastik. Gunakan sedotan dari bambu, pangkal daun pepaya, ini dari Bali nih, atau logam. Jadi yang di pangkal daun pepaya itu, ini di Ubud. Jadi daun pepaya, pangkalnya itu yang dipotong, kemudian direndam dengan air garam, dan dia itu sebetulnya memang sudah ada lubangnya, jadi dia bisa jadi sedotan yang bagus, dan ini bisa jadi industri penunjang untuk kafe-kafe yang dibandingin plastik. Kemudian mari kita bawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, mari bawa tempat makan sendiri, misalnya coffee cup kita, tolong bawa sendiri yang coffee cup yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian mari kita bertanya juga bagaimana dengan masa COVID begini, kita sering sekali order makanan, sampahnya ke arah mana, plastik kita kalau untuk even masker ya, masker kita kemana, itu pasti end up di dalam hewan-hewan ini, tidak hanya hewan-hewan ini, tapi juga burung dan shark, penyu, dan lain-lainnya, itu pasti juga bermasalah. Mari kita perbaiki aturan, panduan laku saat berwisata di alam liar, panduan laku wisata saat yang di kolam, apakah ya masih perlu untuk wisata di kolam. Pada saat eksplorasi dan eksploitasi migas, mari kita perbaiki supaya tidak ada hewan-hewan yang kemudian mati karena itu. Pada saat fishing, mari kita perbaiki juga peraturannya sehingga bisa minimalisir bycatch atau tangkapan samping. Kalau lagi kita bicara perburuan, misalnya yang di Lamalera, mari kita bicarakan sejauh mana koridor traditional hunting itu seperti apa, definisinya seperti apa yang kita sepakati dengan masyarakat di sana. Dan untuk panduan pembuangan limbah, mari kita juga perbaiki. Mungkin di Indonesia, di Bali misalnya gitu nggak terlalu masalah, tapi di tempat lain yang banyak industrinya, mari kita perbaiki panduan pembuangan limbah kita.
Itu sampai sekarang untuk yang sesi pertama saya nggak tahu, saya mungkin ada masih ada, kalau masih ada waktu saya mau lanjutkan dengan yang nomor dua. Boleh nggak Mbak Arti? Mumpung sekalian. Silakan Mbak. Okay. Supaya sekalian nanti pertanyaannya ditampung. Oke. Okay. Right. Ini saya akan cepat saja. Ini kita bicara tentang COVID. I'm just interested untuk ngobrolin tentang itu. Bisa lihat slide saya yang besar? Bisa ya. Oke, okay. So ini sebetulnya adalah apa dalam bahasa Inggris, karena ini sebetulnya materi yang saya berikan ke City U of Hong Kong waktu itu beberapa bulan yang lalu. So saya waktu itu membicarakan tentang post-COVID stress kepada hewan-hewan ini. Nah tadi jadi judulnya adalah How the Pandemic Cast a Long Shadow on the Sustainability of Dolphin Watching Tourism in Asia. Jadi kita tahu tahun lalu kita enter COVID, kemudian ada bermasalah dengan unprecedented scale of tourism crisis, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada wisata. Dan juga kemudian kedepannya itu seperti apa kita masih belum jelas. Nah, the crisis is putting millions of jobs. Jadi banyak sekali kita tahu teman-teman yang bergerak dalam industri wisata kelabakan karena mereka juga jadi nggak bisa kerja di Bali, itu sedih sekali kejadiannya. Dan kemudian domestic tourism akhirnya membuat jadi apa namanya supporting system untuk para pelaku wisata gitu. Kecuali pada saat PPKM ya. So anyway, so kita tahu bahwa tourism akan sekarang sedang ditekan, dan begitu nanti ternyata sudah dibuka lagi, pasti dia akan booming, dan mungkin boomingnya jauh lebih besar karena orang-orang capek pada saat sudah masuk ke dalam COVID ini. Kita capek untuk tidak travel, kita ingin travel. So, pasti akan booming sekali. Nah, yang kita lihat adalah ada ketidakadilan sosial di dalam COVID ini pasti. Jadi, emerging nations recovery rate-nya itu lebih lambat dibandingin yang negara maju, itu pasti itu. Kayak misalnya negara-negara yang sudah lebih advance gitu, kayak Australia mungkin recovery-nya akan lebih cepat dibandingin Indonesia misalnya. Kemudian ini juga sebuah peta yang saya rasa menarik. Ini additional spending. Jadi ini adalah peta dari IMF yang menyebutkan budgetary support untuk sebuah negara dibandingkan untuk COVID dibandingkan dengan GDP dia. Jadi kalau misalnya hijau kayak Australia, budget untuk COVID itu paling tidak 10% dari budget GDP-nya dia gitu. Jadi dari GDP-nya dia. Kemudian kalau dia warnanya kuning itu hanya 2,5 hingga 5% dari GDP-nya dia. Indonesia itu warna kuning. Jadi oleh IMF dianggap bahwa Indonesia diperhitungkan bahwa COVID relief dari government itu hanya paling sampai 5% dari GDP kita. Kalau yang warnanya merah itu kurang dari 2,5%. Biasanya negara-negara Afrika banyak yang merah. Walaupun ada juga negara Afrika kayak yang South Africa itu yang warnanya hijau juga tuh ada. So anyway, right. So jadi ini agak sedikit tourism thing ya. Tapi di dalam tourism itu ada yang namanya talk. Tourism area life cycle. Jadi ada sebuah tempat yang misalnya awal, kemudian exploring, kemudian involving, kemudian developing, and then consolidation, stagnation, kemudian bisa rejuvenation atau decline. Di Bali sebelum COVID itu bisa stagnation ya, kita bisa melihat kayak di Lovina pun itu banyak yang stagnation gitu. Daerah-daerah Raja Ampat sebelum ditemukan oleh banyak orang itu tadinya explorer, kemudian involvement, tapi sekarang mungkin juga sudah ke arah konsolidasi atau stagnation sebelum COVID. Dan ada juga daerah-daerah wisata yang karena terjadi sesuatu hal kemudian ada immediate decline. Misalnya karena natural disaster atau juga karena penyakit kayak COVID gitu. So it happened already now in many places karena masalah COVID. Nah, question yang saya waktu itu sampaikan adalah what happened to the dolphin watching industry in developing countries like those in Asia when tourism opens up again. Jadi kalau kita turismenya buka terus seperti apa dolphin watching industry-nya?
Saya waktu itu sempat bicara tentang yang Bali, yang di Indonesia. Jadi yang untuk Lovina, ini tempat riset saya waktu PhD dulu. Pada saat saya riset itu, kapal jumlah kapalnya sekitar 180. Kemudian tahun 2011 sekitar hampir 200-an gitu. Pada saat saya riset di sana, Lovina itu memiliki armada kapal Dolphin, itu yang nomor 3 paling besar di dunia. Itu setelah Filipina dan juga Filipina dan juga India. Jadi Indonesia Lovina itu nomor 3, maaf. So, I've not going to have a look at this one because we've done that before. Alright. Yang di Indonesia, pada saat saya riset di sana, saya melakukan pengukuran jarak antara lumba-lumba dengan kapal. Itu hanya bisa 5 kapal terdekat karena terlalu banyak kapal. Basically what I found is dari 5 kapal itu, 10, jadi yang paling dekat ada 5 kapal. Yang paling dekat itu adalah 10 meter dari si lumba-lumba itu. Kemudian on average, 5 kapal itu sekitar 25 meter dari si lumba-lumba. Kemudian yang dari 5 kapal itu yang paling jauh adalah sekitar 40 meter dari si lumba-lumba. Kemudian ada sekitar 15 kapal di sekitar lumba-lumba. Dan pasti paling tidak ada satu kapal yang ngebut atau kemudian memotong jalurnya lumba-lumba. Pada saat saya compare ini dengan Australian Code of Practice, Lovina itu way outside the international standard karena masalah ini. Tapi kemudian, dan kemudian saya juga nanya sama wisatawannya waktu itu. Kebanyakan mereka adalah college graduates. Apa mereka senang atau tidak? What do they think about the dolphin encounter, etc. Many actually are not really happy. Jadi mereka itu satisfaksinya low karena ya ini kemudian karena saya nanya juga kenapanya, saya tidak tanyakan, tapi saya lakukan regresi. But the point being, kebanyakan wisatawan di sana itu nggak terlalu satisfied, terutama yang westerners, dengan cara kapten kapal mengemudikan kapal di sekitar lumba-lumba. Pada saat saya lakukan regresi, yang saya temukan adalah mereka itu kalau dolphin, kapten kapalnya ngebut, mereka nggak comfortable, sehingga tingkat kepuasannya menurun, bisa 3 atau bisa 7. Kalau masih lihat lumba-lumba, berarti masih bisalah 7. Tapi kalau udah nggak lihat lumba-lumba banyak, kemudian kapten kapalnya ngebut, kepuasannya bisa cuma nggak nyampe 4. Tapi kalau either mau besar atau kecil, mau lumba-lumbanya seberapa banyak, yang penting adalah kalau lumba-lumbanya, maaf, kapten kapalnya itu berjalan, menyetir kapal dengan baik, maka dia tingkat kepuasannya 8. The point being, the most important factor is adalah the way the boatman drove the boat instead of the number of dolphins. Dan ini merupakan penemuan yang sangat penting menurut saya. Kemudian yang saya lihat juga dari attributable expenditure. Attributable expenditure itu adalah pengeluaran wisatawan yang bisa benar-benar dikaitkan dengan resource tersebut. Kayak misalnya dolphin. Dolphin watching. Attributable expenditure-nya itu kalau nggak ada dolphin, desa itu bisa hilang berapa persen penghasilannya, misalnya begitu. Dari analisis saya, paling tidak sekitar 40-an persen pendapatan dari nelayan, dari boatman di Lovina itu akan hilang jika tidak ada dolphin. Pendapatan desa, tidak hanya nelayan saja. Jadi 40% itu lumayan. Jadi memang Lovina itu sangat bergantung pada industri wisata ini. Kemudian saya ngobrol dengan mereka dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa menyetujui 3 hal. Mereka setuju untuk keep the engines off, mereka setuju untuk tidak speeding, tidak ngebut, dan mereka setuju untuk keep the distance, jaga jarak antara lumba-lumba dan hewan. Begitu. Dan biasanya kalau ada bulenya, biasanya mereka, bulenya yang minta tolong, Pak, pelan-pelan, Pak, jangan terlalu ngebut, gitu, biasanya gitu. Kalau orang lokal, kemudian orang Asia yang, tergantung ya Asianya dari mana, gitu. Kebanyakan, kalau sayangnya kalau misalnya mereka udah mulai dari, kayak misalnya dari Cina, kayak gitu, mereka akhir-akhir ini, sebelum COVID, mereka senang sekali untuk dekat-dekat dengan hewannya juga. So, it is also problematic. Anyway, so, another thing that
I was actually talking about itu adalah mengapa lumba-lumba ini penting sekali, antara lain adalah kita bisa lihat cerita dari Kiluan. Kalau di Kiluan itu sama seperti itu, tapi Kiluan itu yang udah pernah ke sana itu di Bandar Lampung, terus 3 jam jalan ke Kiluan. Kiluan itu sebelum COVID pun sudah menurun kunjungan wisatawannya, karena ada kecelakaan di daerah Laguna yang membuat 3 orang meninggal, 3 orang wisatawan meninggal. Itu bukan karena lumba-lumba, tapi karena lagi foto-foto dan sayangnya kemudian tergulung ombak. Karena ada kecelakaan itu, maka kunjungan wisata menurun. Kemudian ada tsunami Desember 2018. Jadi kunjungan wisata itu benar-benar sudah jatuh. Kemudian sekarang COVID juga. Jadi memang tadinya Kiluan itu seperti Lovina, kemudian langsung dia jatuh seperti itu. Tapi apa yang terjadi jika kemudian kunjungan wisata dibuka lagi? Sama seperti yang di Asia juga banyak hal-hal seperti itu. Just to make it easier for us, saya waktu itu memberi ada paper yang saya co-author dengan teman-teman. Kami melihat sekitar 6 atau 7 lokasi di Asia. Dan kami meranking risk dari lokasi-lokasi tersebut berdasarkan jumlah kapal, berdasarkan status sewanya, dan sebagainya. Dan adakah code of practice. Kesimpulan kami adalah India itu risk nomor 1 yang paling besar, yang paling berisiko terhadap lumba-lumba itu India. Kemudian Indonesia Lovina itu nomor 2. Kemudian Kamboja nomor 3. Nah, ini risk factor sebelum COVID. Bear with me a little bit. Kemudian saya akan kembalikan ke pertanyaan ini. Kalau tourism kemudian open up lagi, apa yang terjadi dengan dolphin watching tourism? The premise saya adalah kalau misalnya tidak ada financial assistance, tidak ada bantuan, maka begitu wisatawan terbuka lagi, kemudian langsung dolphin watching itu langsung booming lagi, dan ini bisa membahayakan si hewan tersebut. Begitu. Makanya kita perlu voluntary code of practice, dan juga perlu penerapan yang kalau bisa dilegalkan begitu. Tapi tetap aja, kalau misalnya dilegalkan pun mereka nggak didapat bantuan, mereka tidak dapat apa namanya insentif untuk tidak ngebut, mereka pasti akan ngebut. Mereka pasti akan semakin banyak kapal yang di sekitar lumba-lumba. So, Lovina saat ini seperti ini. Jadi kapalnya udah gede, lebih banyak, no apa jumlah tamunya pun lebih banyak. So, apa ya, ini tahun 2021 ini. So, it's a little bit concerning. For me, it's quite concerning. Zaman saya itu masih 4 orang di dalam kapal. Sekarang kapalnya udah lebih besar, kemudian udah ada bisa sampai 10 orang, begitu. Sama seperti ini juga. Jadi, semakin crowded, ini zaman COVID ini. Jadi, pada saat lagi PPKM pun seperti ini, pada saat sebelum PPKM, pada saat sudah PPKM dibuka, pasti akan lebih parah lagi, gitu. So, saya concern dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau tidak ada financial assistance, pasti dolphin watching dan apa namanya kegiatan lain yang berhubungan dengan hewan itu pasti akan kemudian membeludak lagi. Even termasuk kayak misalnya penyu, perdagangan telur penyu itu pasti akan membeludak lagi karena orang perlu duit. So itu yang menjadi masalah saya. Jadi kalau tidak ada financial assistance dari negara, pasti nanti kita akan kelabakan untuk melindungi resources kita ini. Jadi sama seperti ini. Jadi kemudian saya masukkan ke dalam peta yang itu. Bear with me a little bit. Ini tinggal satu lagi slide. Nah, jadi pada saat saya lihat COVID risk, saya berpendapat bahwa tetap aja India, Indonesia, dan Kamboja itu akan red alert. Karena mereka perlu uang. Mereka pasti akan benar-benar red alert. Lumba-lumba di Lovina pasti habis diserbu oleh para wisatawan. Dan nelayan pun juga akan mengangkut para wisatawan itu karena mereka perlu uang. Nah, saya nggak tahu ya kalau misalnya ini masuk ke daerah yang lain, misalnya kayak diving industry, mungkin juga halnya akan sama juga, akan membeludak lagi juga. Dan itu orang akan cenderung nggak peduli dengan code of practice. Oke, okay. So itu aja sih yang saya inginkan. Jadi yang paling ingin sampaikan, yang penting kita perlu education, kita perlu memberikan bantuan kepada mereka, kita juga perlu memikirkan, mengobrol dengan nelayan, bagaimana cara kita mengurangi jumlah kapal, mengurangi jumlah turis, atau paling enggak supaya enggak ngebut lah sekitar lumba-lumba. Itu saja. Mohon maaf Mbak Arti, saya terlalu panjang, tapi semoga berguna. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Ica, sangat menarik sekali. Rasanya tidak mau berhenti nih mendengarkan Mbak Ica menjelaskan. Respon partisipan juga luar biasa, ada banyak pertanyaan yang muncul. Mungkin saya untuk efisiensi waktu langsung masuk ke pertanyaan saja ya. Ini ada yang bertanya, apakah di Sulsel ada area konservasi lumba-lumba? Dalam arti MMPA ya, saya tidak tahu. Saya tahu di Sulawesi Selatan itu pasti ada lumba-lumba pasti ya, karena dekat dengan daerah Wakatobi juga kan, walaupun agak nyebrang, tapi itu saya pikir daerah selat antara Sulawesi dan Kalimantan itu selat sehingga dia bisa apa namanya sekali untuk hewan-hewannya itu bisa hidup di sana kemungkinan. Saya nggak tahu jawabannya, mohon maaf. Iya, kemudian ini mungkin masih butuh banyak penelitian ya ke arah situ. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Kalau tidak, ini dari Pak Samsul Kamri. Kalau tidak boleh didekati, bagaimana dengan tingkah laku lumba-lumba yang biasanya dipergerakan? Meki mau membantu dia. Mendekati lumba-lumba itu bentuk gangguan. Kira tadi Mbak Ica sudah banyak menjelaskan itu, tapi mungkin ada tambahan penjelasan Mbak Ica, silakan. Kalau misalnya lumba-lumbanya mengikuti kapal feri, mereka itu bow riding karena mereka memang perlu apa? Mereka memanfaatkan energi dari bow riding itu. Bow riding itu dalam artian ngikutin apa namanya alun ombaknya itu. Jadi bukan karena mereka senang, tapi karena kalau misalnya lagi ada kapal, mereka bow riding itu memang it's saving their energy. Itu menghemat energi mereka sehingga mereka itu bow riding. Tapi kalau mereka kemudian, kan kapalnya nggak ngapa-ngapain kan, tetap aja jalan mereka. Nah tapi begitu kapalnya itu di depan mereka dan sebagainya, it disturbs them gitu. Jadi bow riding itu adalah masalah efisiensi hewan. Kenapa dia melakukan itu? Karena itu menghemat energi mereka kalau lagi travel. Makanya mereka bow riding. Tapi begitu kapalnya berubah arah, kemudian akhirnya malam datang ke hewan itu, mereka pasti, mereka nggak suka itu. Karena itu mengganggu jalannya mereka. Oke. Oh, berarti tidak ada masalah kalau itu ya, selama tidak menang. Selama itu memang tidak untuk dilakukan. Jadi kita perlu berhenti. Tapi kalau memang lagi kapal feri jalan ya, lumba-lumbanya mendekat ya, ya nggak apa-apa. Tapi ini juga ini yang menjadi perhatian kita ya, supaya kapalnya tuh nggak terlalu cepat, supaya ada waktu untuk hewan itu untuk menghindar. Apalagi kalau ternyata ada paus gitu, karena curiga kami itu tidak hanya saya, tapi peneliti di Indonesia juga yang tergabung dalam Stranding Network. Untuk tabrakan kapal itu isu yang masih belum tergali benar karena masalah data. Sama seperti stranding sekitar satu dekade yang lalu. Satu dekade ya. Bukannya nggak ada stranding, tapi stranding itu memang karena nggak direkord dengan baik dan tidak dianalisis dengan baik, jadi kita nggak tahu ada banyak stranding. Sekarang semakin banyak orang yang tahu ada isu stranding, makanya semakin ada banyak yang report ke kami, sehingga kami bisa memberikan, membuat peta dan membuat hotspot map kayak gitu. Iya, terima kasih Mbak Ica. Ini ada lagi nih dari Novita Astari. Dengan adanya polusi suara yang bertambah di laut, apakah ada bentuk adaptasi evolusi pada hewan-hewan cetacean dapat bersuara lebih besar dibanding generasi-generasi sebelumnya? Ibarat kalau manusia, jika lingkungan berisik kayak hidup dekat pabrik atau jalanan, bawaannya jadi ingin teriak terus. Kalau berbicara jadi bawaannya akan seperti berteriak karena sudah kebiasaan dari lingkungan sekitarnya yang berisik. Bagaimana itu Mbak? Evolusi itu tidak bisa hanya dalam 50 tahun ya. Tapi kalau misalnya untuk adaptasi mereka, menurut saya yang dilakukan sama mereka adalah pergi. Karena ya itu tadi, mereka itu ada limit di mana mereka itu, ada threshold di mana mereka sudah merasa this is silly, I'm just going away, I'm just out gitu. Jadi mereka adaptasinya bukan mereka adaptasi untuk bersuara lebih keras, tapi mereka akhirnya pergi. Mereka menghindari. Ada yang namanya habitat displacement tuh ada. Jadi adaptasi mereka adalah meninggalkan tempat itu.
Okay, ini ada lagi, ini terkait penelitian mungkinnya, kajian. Apakah ada bahan aktif pada lumba-lumba yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat atau herbal? Semoga saja tidak ada. Setahu saya sih tidak ada ya, tapi ya, I mean like seriously speaking, hal-hal ini yang menyebabkan si para panda dan tiger dan sebagainya makin menjadi punah itu karena itu. Setahu saya nggak ada, tapi tetap aja orang kalau merasa ada ya pasti giginya lumba-lumba diambil buat jimat tuh pasti ada. Dari riset yang saya baca-baca, dari yang apa namanya internal discussion saya dengan teman-teman di internasional dan Asia, hal seperti itu nggak ada. Nah itu kalau sering ada paus terdampar itu penyebab utamanya apa, Mbak? Tadi saya sudah jelaskan ada banyak itu yang tadi yang slide di sana. Ya, kayak pencemaran minyak, tumpahan minyak, ya. Itu harus dilakukan setiap hewan itu tergantung dari kasusnya, makanya harus ada nekropsi. Jadi kalau misalnya ada yang terdampar satu kali gitu, saya nggak bisa langsung mengatakan oh ini tuh dia terdampar karena apa gitu, nggak harus ada nekropsi. Kecuali memang udah jelas tahu dia kebacok gitu ya. Itu coba saya lihat. Jadi yang seperti ini. Itu kita bisa lihat ini seperti ini. Tapi ya tergantung, kalau ada yang terdampar harus dinekropsi dulu, atau kalau memang jelas ada jaringnya ya kita tahu dia terdampar karena terjaring gitu. Tapi kalau tidak terlihat, kalau kemudian ada luka besar kayak gitu, kemungkinan dia matinya karena itu kayak gitu. Pun luka besar pun kita harus lihat dia postmortem atau antemortem, dalam artian lukanya itu setelah mati atau sebelum mati. Kayak seperti itu tuh ada seninya sendiri pada saat untuk nekropsi. Dan pada saat nekropsi kita harus melibatkan dokter-dokter hewan. Karena terutama di dalam tim saya yang untuk Stranding Network itu, tim kami bukan tim saya, itu kami punya dokter-dokter hewan yang memang tugasnya adalah untuk melakukan nekropsi dan untuk menganalisis kenapa ada stranding. Gitu. Ini ada tawaran kerjasama ini dari Pak Ahmad Bahar. Katanya belum ada konservasi lumba-lumba di Sulsel. Mungkin suatu waktu bisa berkolaborasi dengan Mbak Ica ini untuk upaya konservasi lumba-lumba di Sulsel. Bagaimana tanggapannya Mbak Ica? Ya nanti kita mungkin ngobrol belakangan aja ya. Tapi ya secara umum sih ya saya senang aja kalau misalnya bisa kerjasama sama teman-teman yang lain gitu. Ya. Kalau jika ada partisipan yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, silakan. Banyak sih, saya lagi baca satu-satu. Terdampar, kemudian ada spesifik yang terlewatkan. Yang endemik di Indonesia dalam artian tidak ada di tempat lain, kayaknya nggak ada. Tapi kita punya yang namanya population based management, kayak misalnya untuk pesut mahakam itu khusus hanya ada di mahakam saja. Dia populasinya terpisah dari populasi pesut yang ada di laut, di derawan. Jadi untuk kalau seperti itu memang ada. Jadi memang kayak misalnya penyu pun juga dia ada genetic unitnya, genetic poolnya sendiri, itu kita juga ada gitu. Nah, tapi penelitian untuk genetik seperti itu tuh masih sangat sedikit ya. Kita masih belum bisa memetakan genetic pool di Indonesia tuh masih belum bisa gitu. Dalam artian belum bisa tuh karena memang datanya masih kurang. Ya. Ini data-data stranding ini kami lagi analisis genetiknya supaya kita bisa buat genetic pool semacam itu. Untuk mitigasi bycatch dari Pak Arief Setianto, frekuensi. Jadi untuk bycatch itu sebetulnya ada yang namanya pinger, tapi itu tergantung tergantung spesiesnya. Misalnya kayak pesut mahakam, pinggirnya itu sendiri apa namanya frekuensinya beda dan sebagainya, apa besarnya dan sebagainya itu beda. So ada cara-cara mitigasi bycatch, tapi itu juga spesies spesifik, nggak bisa digeneralisasikan kepada semua gitu. Jadi tergantung spesiesnya. Ini dari Pak Azami Rashid. Ini tentang pembagian ruang laut, zonasi untuk berbagai aktivitas. Apakah sudah ada dipertimbangkan juga jalur migrasi cetacean ini untuk? Ya, masalahnya begini, jalur migrasi itu hanya bisa ditentukan dari tagging. Kita tidak bisa membuat jalur migrasi hanya dari sighting.
titik-titik itu misalnya ada sighting di mana gitu, misalnya ada di sighting di daerah dekat di Takabonerate misalnya kayak gitu, kita nggak bisa misalnya lakukan titik-titik itu kita hubungkan kemudian menjadi bidang komunikasi, that's a no. Itu bukan, that's not a good practice. Yang bisa benar-benar generate jalur migrasi itu ya hanya dengan tagging. Even misalnya untuk, dan ini kemarin saya jadi masalah pada saat saya ngobrol dengan bycatch research, bycatch team yang untuk KKP, saya sempat memberikan saran, tolong jangan, kalaupun ada sighting, jangan dihubungkan gitu, kemudian jadi, that is wrong. That's not how we do that. Hanya bisa dilakukan dengan tagging saja. Dan karena tagging mahal, maka jalur migrasi itu belum banyak kita bisa buat. Tapi memang kayak misalnya Benkan, itu sudah melakukan tagging di daerah Banda, dan kemudian di daerah Laut Sawu, itu bisa kita generate untuk peta jalur migrasi. Pun, itu harus ada caveatnya, ada catatannya. Kalau cuma satu hewannya, kita nggak bisa mengatakan itu jalur migrasi paus biru di daerah sini, gitu nggak bisa. Karena cuma satu hewan. Kalau memang sudah berkali-kali kelihatan hewannya, mungkin hewan yang lain lewat daerah situ juga, baru kita bisa menyimpulkan, okay, fine. Selat ini merupakan jalur migrasi untuk paus berdasarkan sekian banyak hewan yang jalan begitu. Mas Sahri, Dr. Sahri, dulu mantan mahasiswa saya di Wageningen University, sekarang beliau sudah doktorat. Itu juga melakukan penelitiannya tidak dengan tagging sendiri, tapi beliau kerjasama dengan teman di Australia untuk melihat lintasan, jalur lintasan di daerah Wakatobi. Itu bisa, tapi memang dengan tagging saja. Di mana habitat utama cetacea di Indonesia? Nah, itu kalau mau lihat, itu kita bisa lihat di namanya IMA. Sebentar. Nama habitat. Oke, okay. Saya akan share screen. Nah, ini demi juga maksud. Jadi kalau Ibu Mbak Arti ke marinemammalhabitat.org, itu saya juga sekarang sedang berusaha untuk buka. Itu ada peta important marine mammal area. Jadi area yang penting untuk mamalia laut di Indonesia. Ini agak susah bukanya karena mungkin broadband saya agak lambat. Begitu saya bisa buka, saya akan share screen. Oke. Okay. Ada website, ada link webnya ya, ya untuk mengetahui. Ya, itu namanya marinemammalhabitat.org. Oke. Okay. Habitat. So ini. Saya dan beberapa teman, termasuk Dr. Sahri, termasuk Iqbal Herwata Putra, Ben Khan, Daniel Krab, Mas Yusuf Fajarianto, itu membantu penentuan IMA di daerah Indonesia di sini. Jadi kalau bisa melihat titik-titik apa warna region ini yang warnanya oranye itu adalah important marine mammal area, dan kita bisa lihat kayak misalnya di daerah ini masih lambat. Kalau yang di Sulawesi belum dilakukan, oh ya, Wakatobi sudah dideklar sebagai important marine mammal area. Kemudian di daerah Bali juga sudah dideklar. Walaupun belum dideklar, belum berarti tidak penting ya, tapi itu memang karena belum ada data gitu. Jadi kalau misalnya Kapoposang ternyata merupakan, Kapoposang ya, pulau yang di... yang biasanya sering teman-teman lakukan riset itu. Ternyata mereka merupakan daerah yang banyak lumba-lumbanya dan penting, atau daerah migrasi kayak gitu, ya berarti itu bisa diajukan sebagai marine mammal IMA, sebagai important marine mammal area gitu. Jadi semoga menjawab pertanyaannya Pak Batara Goa. Itu bisa dilihat di peta ini. Jadi petanya namanya adalah Marine Mammal Habitat.org. Saya nggak tahu itu pakai S atau enggak, saya nulisnya coba. Enggak pakai S. Marine Mammal Habitat.org. Oke, jadi saya taruh di chat room. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah,
bahan aktif bulan September ini dari Pak Salfuddin Yusuf. Oke. Pak Safudin, saya nggak bisa melakukan analisis kalau hewannya nggak diteliti, nggak di nekropsi, Pak. Yeah. Itu it's impossible for me to tell gitu. Kalau misalnya hewannya saya nggak tahu ada di mana, nggak ada dokter hewan yang mengambil sampel, saya juga nggak bisa melakukan analisis sama sekali gitu. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang terdampar harus dianalisis, harus diambil sampelnya. Paling nggak sampel kulit itu untuk DNA ya, untuk tahu spesiesnya apa, masuk ke dalam kekerabatan genetik pool yang mana. Tapi kalau kita mau lebih tahu apakah ada persistent organic pollutant dan sebagainya, organ dalamnya kayak hati, kayak gitu tuh harus diambil. Nah, kalau mau, saya itu, kami ada, tapi ini sebetulnya kepada dokter hewan. 2 hari lagi kami ada training untuk dokter hewan. Jadi kalau memang ada dokter hewan atau orang-orang marine biology yang tertarik untuk melakukan nekropsi, saya bisa nanti share posternya. Tapi hanya untuk yang tertarik ya, kalau bisa, karena limited seat, karena Zoom kami nggak bisa lebih dari 100 orang. Jadi memang kami khususkan pada orang-orang yang khusus tertarik untuk melakukan belajar nekropsi gitu. Kalau misalnya nanti memang ada dari Unhas yang tertarik untuk training kurs yang general cara menyelamatkan kalau ada paus terdampar atau lumba-lumba terdampar, itu bisa, tapi untuk bukan yang untuk generik, bukan untuk khusus yang nekropsi gitu, karena tempatnya terbatas. Kalau paus, kenapa nggak suka? Kita punya banyak paus sebetulnya, banyak orka sebetulnya. Di Indonesia, di Bali itu ada orka, di Bali Selatan. Kemudian di daerah Komodo ada orka, di daerah Alor ada orka, di daerah Raja Ampat juga ada orka. Kemudian di daerah Gorontalo pun ada orka. Jadi kita sebetulnya ada orka. Dan kita, saya nggak tahu genetik pool-nya ya saat ini karena belum sampai ke sana penelitiannya. Tapi kita tuh ada beberapa daerah, terutama yang daerah dekat laut dalam itu yang banyak orkanya. Pak Muhtar, apa ya? Ya saya nggak tahu ya. Mungkin ada desakan ya. Memang benar juga sih. Tapi apa? Saya nggak tahu apakah kita kurang pressure atau enggak. Mungkin memang karena ini masih baru ya untuk marine mammal science, terutama untuk cetacean. Dalam arti masih baru tuh yang untuk Indonesia saja. Daniel Krebs sudah mulai melakukan itu tahun 2000-an, Ben Kahn juga, tapi aktif, benar-benar aktif kita se-Indonesia itu begitu saya baru selesai PhD tahun 2011, baru mulai aktif. Jadi, let's say baru 1 dekade yang benar-benar kejadian aktif, kecuali di daerah yang sudah diteliti sama Daniel sama Ben ya. Jadi, memang kami masih dalam tahap infancy begitu, tapi memang sudah mulai banyak perhatian. Saya ini sebetulnya harus datang ke satu rapat pemerintah untuk yang dengan KKP. Habis ini langsung datang ke rapat NPOA, jadi untuk rencana aksi nasional cetacean. Kami sudah punya rencana aksi nasional cetacean sampai tahun 2020, dan itu harus ditulis lagi, harus diperbaharui. Belum sempat, karena yang nulis juga saya salah satunya, gitu. Tapi memang sudah ada ke arah sana. Tapi memang benar bahwa kita masih banyak ruang untuk bergerak itu masih banyak. There's a lot of room for improvement pasti. Oke, kemudian Indra saya berikan kepada Bu. Kemudian orka. Ya, yang orka sudah menjawab bahwa orka itu melewati perairan Indonesia, jadi saya skip ya. Ya, ini yang tentang penelitian tingkah laku lumba-lumba, Mbak Ica. Kira-kira kalau mau melakukan penelitian tingkah laku lumba-lumba itu di suatu kawasan perairan, apa saja kira-kira parameter yang perlu diamati berdasarkan pengalaman Mbak Ica? Aduh, itu kayaknya harus rapat sendiri itu, nggak bisa saya ngobrol langsung. Tergantung research question-nya apa. Karena tingkah laku lumba-lumba nggak bisa segampang itu ya. Beda-beda ya setiap ini. Gitu, mau kalau misalnya cuma mau dalam artian cari yang cantiknya aja ya, mereka lompat berapa kali atau gimana. But does that answer conservation needs atau enggak? Menurut saya yang paling penting sekarang adalah kita balik. Conservation needs-nya apa dulu, itu yang kita teliti. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, terutama kalau pasti conservation itu ada ujungnya juga masuknya ke lumba-lumba, perilaku lumba-lumba juga. But saya sense dari pertanyaan ini lebih pada penelitian etologi yang lebih pada perilaku, that kalau dia tidak dikaitkan dengan konservasi, menurut saya itu bukan priority saat ini. Yeah. Termasuk kayak saya PhD, awalnya saya mau penelitian tentang
tentang ekolokasi orka gitu. Kemudian salah satu orang yang saya hubungi bilang mengatakan, "That's a pretty question. It's a very pretty beautiful question, but that's not important for the conservation area in your country at the moment." Jadi makanya kemudian akhirnya saya setuju, makanya kemudian akhirnya saya memilih pertanyaan tentang dolphin watching, interaksi antara lumba-lumba dengan kapal, yang itu memang merupakan conservation priority gitu. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf, semoga tidak mematahkan semangat Pak Ilham, tapi menurut saya yang kita perlu duduk bersama gitu. Sorry, mungkin Pak, bukan Pak Ilham ya. Kalau Pak Ilham pertanyaannya adalah, ya, bisa jadi bom ikan berpengaruh karena pendengaran lumba-lumba itu sangat sensitif. Jadi kalau ada bom, ada lumba-lumba di sekitarnya, kemudian dia bisa ruptured gendang telinganya dia, kemudian dia juga bisa jadi buta. Dalam artian buta tuh dia nggak bisa melihat di bawah laut karena dia melihatnya itu adalah dengan suara. Dia masih bisa melihat dengan mata, tapi kalau suaranya dia tuli misalnya, dia juga nggak akan bisa meraba di depannya ada kapal atau ada apa gitu. Oke. Ada, apakah sudah ada dibentuk semacam code of conduct tourism cetacean di Indonesia? Apakah sudah pernah didiskusikan oleh pelaku wisata atau stakeholder terkait? Ini kami sedang, itu ada dalam project core map yang sekarang saya lakukan dengan Richek. Dan memang salah satu komponennya adalah code of practice. Memang sudah mau rapat, draftnya sudah kami buat, cuman kebentur PPKM waktu itu. Jadi semoga bulan depan bisa rapat. Jadi memang jawabannya sudah dan sedang dibicarakan gitu. Apakah stakeholder? Iya, kalau stakeholdernya kayak misalnya Bali High, kemudian liveaboard yang besar gitu, biasanya iya. Kalau nelayan, kembali kepada presentasi saya tadi, karena mereka saat ini perlunya uang, understandably. Yeah. Jadi mereka yang penting uangnya dulu gitu. Nah, itu yang makanya kita perlu melakukan pendekatan ekonomi juga. Jadi perlu ada, kayak misalnya, kita bisa bilang, oke, okay, kita boleh misalnya paling banter 30 kapal per hari, tapi harga tiketnya dinaikin, kayak gitu misalnya. Hal seperti itu, jadi ada economic intervention itu penting sekali. Saya kembali kepada yang Pak Indra, jadi mohon maaf ya Pak Indra, tadi pertanyaannya agak susah Pak, kalau misalnya parameter itu banyak sekali, it's nggak bisa dijawab dalam saat ini gitu. Itu tergantung research questionnya juga gitu. Masih, dan ini masih butuh banyak penelitian ya terkait. Sebenarnya, ya, jadi mungkin yang saya perlu sarankan adalah dilihat dulu conservation priorities-nya tuh apa di daerah Sumatera Barat, daerah Sumatera sisi barat itu conservation priority-nya apa di sana, kemudian baru kita track back mau penelitian apa seperti itu di situ misalnya. Iya. Tapi sekarang di Bali itu karena ada stranding macam-macam, ada hampir 15-an ya spesies paus dan lumba-lumba di Bali. Kalau seluruh Indonesia kita punya 35 spesies. Apa alasan utama kenapa lumba-lumba terus muncul? Nah, ini ada hubungannya dengan habitat suitability analysis. Coba saya buka dulu papernya Dr. Sahri sama papernya Mas Iqbal. Jadi, suitability. Itu pertanyaan bagus. Banyak sih pertanyaan semua, hampir semuanya. Semuanya pertanyaan bagus yang bikin saya mikir, wah ini bisa saya jawab. Banyak sekali ide-ide untuk bukan penelitian ini. Paper saya. Oke. Jadi yang mengapa itu terutama karena pakan. Jadi pakan, kemudian apakah daerah itu memang daerah yang bisa untuk mengasuh anaknya dia dan sebagainya, itu adalah daerah yang penting sekali. Let me have a look. Putra Rosita dan Sahri. Jadi yang biasanya untuk menjawab hal itu, biasanya analisis yang dilakukan adalah habitat suitability analysis.
Dan itu ini untuk teman-teman yang suka main GIS, itu pertanyaan yang menarik untuk dieksplor. Jadi misalnya yang dilakukan adalah misalnya saya sama Mas Iqbal ini sekarang kerja di CI, dia dan Sari itu jagonya jamu kalau udah bagian habitat suitability analysis. So mereka menggunakan MaxEnt untuk melihat relative suitability of cetacean habitat. Jadi bentuknya adalah pada saat kita tahu di mana aja TikTok. Itu kemudian kita kita overlay dengan overlay dengan misalnya kedalaman air, kemudian sea surface temperature, etc. Sea surface temperature, chlorophyll, kemudian what else? Depth, slope, macam-macam gitu. Di overlay gitu, kemudian akan akhirnya muncul peta semacam ini. Ini yang paling jagoan untuk membacanya, ini adalah si Mas Ahri sama Iqbal yang paling jagoan. Saya tahu karena dikasih tahu sama mereka. So, jadi kayak misalnya gini, ini untuk alor, solor alor gitu. Jadi misalnya untuk Tursiap truncatus, dia tuh paling suka untuk masalahnya di kedalaman gitu. Kemudian, jadi dia itu biasanya muncul di kedalaman kurang dari 600 meter, seperti itu. Jadi seperti ini, kayak misalnya Stenella attenuata itu spotted dolphin. Dia itu banyak munculnya, habitat suitability yang nomor merah tuh yang paling gede. Dia itu banyak di daerah-daerah sekitar perairan dangkal seperti itu. Kemudian kalau Macrorhynchus itu biasanya di daerah-daerah di sini. Kalau Bapak Ibu lihat, ini sebetulnya daerah di mana batimetri itu saling berdekatan kalau nggak salah saya. Jadi ada hal-hal semacam itu. So itu yang untuk menjawab kenapa dia ada di situ, biasanya karena makanan, tapi juga karena konturnya sedemikian rupa, misalnya kedalaman 150 itu berdekatan dengan kedalaman 200, kemudian bisa terjadi termoklin, dan karena ada termoklin itu makanya ada fitoplankton, zooplankton, dan ikan, maka hewan itu ada di situ. Gitu. Apa lagi ya pertanyaannya? Ya ini ada yang raise hand Mbak Ica. Dari Pak Indra Junaidi, Pak Indra, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Ibu dan Mbak Ica. Saya masih penasaran tadi saya mau bertanya dengan cara menulis di message ya. Kita sebenarnya berada di perairan barat Sumatera ini, terutama di kawasan Selat Mentawai. Itu banyak sekali lumba-lumba yang bermigrasi dari sana gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa jumpai pergerakan populasinya itu bisa dalam satu minggu itu bisa 1-3 kali gitu, jumpai itu harinya begitu. Nah, sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi, itu merupakan kawasan marine protected area yang dijadikan kawasan pariwisata yang dikelola oleh KKP juga begitu di situ. Namun dalam hal ini mungkin karena keterbatasan bisa saja SDM, bisa saja keterbatasan peralatan. Nah, kita mencoba mengangkat rencana penelitian ini. Kita dari biologi, jurusan biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas. Dari dengan beberapa orang mahasiswa, kita juga akan mengangkat penelitian ini seperti yang kita sampaikan tadi, itu tentang tingkah laku, dan nanti kaitan hubungan tingkah laku ini juga dengan kondisi bagaimana perairan tersebut. Karena dari dua sisi yang berbeda kita lihat, itu ada suatu kawasan yang kaya dengan ekosistem terumbu karang, dan satu lagi yang kurang ekosistem terumbu karang, itu berbeda karakter tingkah lakunya. Ada yang schooling dia, ada beberapa yang pernah kita baca, ada yang dengan traveling dia, ada yang bermain, atau dan bagaimana begitu banyak dengan parameter-parameter seperti yang tadi kita sampaikan begitu. Nah, ini yang kita ingin tahu dari pengalaman dari Mbak Ica ini, apa saja yang mesti kita lihat kalau memang dijadikan di kawasan tersebut, bisa saja untuk melanjutkan kawasan konservasinya atau hal-hal tertentu. Memang kita masih awam, masih kurang dengan pengalaman ini. Jadi dengan adanya ini mungkin bisa mudah-mudahan bisa kita menggali lagi apa yang ada di sana. Karena kenapa demikian? Karena kalau kita dilihat dari ada satu kawasan Kepulauan Mentawai namanya,
itu di bagian antara Sumatera dengan Mentawai itu di sana juga banyak begitu. Nah, di bagian di baratnya dari Mentawai itu, di sana itu juga ada tempat perjalanan dari hiu paus dan termasuk juga paus begitu. Jadi cukup banyak di kawasan kawasan barat Sumatera ataupun di oseanik Samudra Hindia maksud saya di sini. Nah, ini yang kita ingin ada semacam masukan dari pengalaman kasih dengan Baica. Barangkali demikian saja dari pertanyaan saya ataupun mohon informasi dari Mbak Ica sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Oke. Kembali kuncinya adalah saya bisa memahami maksud Bapak, tapi begini, kita lupakan dulu konsep perilaku. Karena perilaku itu memang biologi pasti ngarahnya ke sana ya, tapi kita kembali dulu ke pertanyaan conservation priority-nya apa, prioritas konservasinya apa dulu gitu. Kalau prioritas konservasinya bukan untuk memahami perilaku hewannya, kita sebetulnya yang perlu dilakukan adalah penelitian lain. Tapi kalau memang ternyata memang biologi itu memang urusannya adalah dengan perilaku hewan, yang bisa saya pikirkan ya adalah dilihat saja hewannya itu ada di mana munculnya, kemudian melakukan apa saja dan titiknya diambil gitu. Nah, tapi yang kalau saya lihat dari conservation priority, yang penting menurut saya adalah titik-titik pertemuan itu dan apa saja yang ada di sekitarnya, misalnya ada ada rumpon kah, ada orang mancing ikan kah, ada apa, sehingga kita bisa tahu ini kembali ke perilaku juga, kenapa dia ada di situ gitu. Nah, kalau perilaku dalam artian kalau misalnya dia lagi melompat berapa kali itu it's fine, tapi menurut saya apa ya, itu tidak terlalu menjawab pertanyaan untuk conservation priority. Karena sekarang masalahnya adalah kita perlu benar-benar memperhatikan tata ruang gitu. Pertanyaan-pertanyaan ekologi yang penting untuk tata ruang itu adalah kenapa hewannya ada di situ. Dan pasti akan hubungannya dengan perilaku, dalam artian perilaku makannya itu ngapain gitu, kenapa dia ada di situ. Itu bisa, tapi kalau cuma dalam artian dia misalnya spinning atau gimana, it's fine. Tapi menurut saya ada pertanyaan lain yang bisa lebih banyak dijawab gitu. Does it make sense, Pak? Mohon maaf kalau saya kurang bisa menjelaskan dengan baik. Ya, apa-apa. Terima kasih. Iya. Jadi kayak misalnya dalam ini yang pertanyaan dari Dr. Sahri ya. Dia itu ada misalnya di Borneo gitu, di daerah sesayap, bawahnya sesayap, itu ada banyak perjumpaan begitu. Perjumpaan ini kemudian di titik-titik itu mahasiswa bisa mengambil titik-titik itu. Kemudian selama titik-titik itu cukup banyak, dia bisa degenerate peta untuk bisa mengetahui suitability habitatnya apa. Habitat suitability. Habitat yang cocok dengan hidupnya hewan itu. So, nanti bisa juga kalau misalnya mengarahnya kepada perilaku, ya kemudian hewan ini misalnya makan jam berapa, kemudian misalnya tidur jam berapa, begitu. Itu bisa menjadi untuk masukan conservation priority, dalam artian kalau misalnya hewan itu ternyata dia tidur jam 7 pagi dan ternyata di sana banyak orang-orang yang nonton dia, pasti dia juga bisa tidur, gitu. So, dia harus dihubungkan menurut saya ya sebagai conservation agent gitu. Menurut saya itu harus dihubungkan lagi kepada conservation action gitu. Jadi dia tidur jam 7 sampai jam 10 pagi, tapi ternyata di sana ada banyak orang yang nonton dia. Nggak bisa tidur lah hewan itu, sehingga dia akhirnya stres. Itu jadi mengarahnya ke sana gitu. Iya, betul. Jadi nggak cuman dia tidur jam 7 pagi, dia misalnya kemudian makan cari makan, that's good, that's fine. Tapi kita harus melihat gambar besarnya juga seperti apa. Tapi kan bisa dari awal di situ dulu Mbak Ica ya. Misalnya kita kaji tentang masa perilaku dia tadi, pada jam sekian dia katakanlah tidur, pada jam sekian dia makan, dan seterusnya. Nah, ini kan dapat dijadikan suatu konsep nanti pengelolaan. Jadi kalau misalnya ada turisme yang mau datang ke situ mau melihat dia, jadi kalau mau melakukan aktivitas turisme itu, lakukanlah pada jam sekian. Kenapa? Karena dia pada kondisi dia sedang bermain atau sedang aktivitas yang bergerak begitu. Karena kenapa? Kalau pada saat misalnya katakanlah tadi jam 10 pagi, oh dia lagi tidur gitu. Kira-kira begitu arahnya ke depan yang barangkali. Bisa seperti itu. Yeah. Kalau untuk S1 bisa seperti itu ya, Pak. Kalau untuk S2, S3 mungkin harus agak lebih kompleks ya desainnya ya. Ini untuk magister ini, Mbak.
kayaknya kalau untuk magister agak lebih perlu lebih kompleks sedikit. Cuman mungkin ya apa mungkin karena saya juga harus pergi sebentar lagi, saya mungkin nggak bisa. Nggak apa-apa. Aja kali ya Pak ya, kita sambung lagi. Mohon maaf Pak Indra. Yeah. Nah, tapi kalau menurut saya itu untuk yang pertanyaan tadi bisa untuk S1, untuk magister dia menurut saya perlu masuk ke RZ, rencana zonasi. Karena dia magister gitu, dia nggak bisa cuma dengan perilaku menurut saya. Oke, okay. Kemudian fungsi utama hewan ini, oke itu berhubungan dengan Desli juga. Jadi the little. So ada penelitian dari Australia dan ada beberapa dari negara lain yang menyebutkan bahwa memang jadi gini, satu ekor hewan misalnya yang besar kayak misalnya paus sperma gitu. Pada saat dia hidup mengumpulkan karbon dari makanannya dia. Begitu dia mati, hingga whales, paus itu sebetulnya adalah carbon source. Carbon sink. Jadi dia memang dia itu carbon sequester, carbon sequester. Jadi dia itu menampung karbon. Begitu dia mati, karbonnya dilepas lagi ke laut sehingga dia membantu membantu kontribusi adaptasi mitigasi global warming sebetulnya. Karena jumlah karbon yang ada di dalam tubuhnya itu sangat besar sehingga itu bisa membantu mengabsorb CO2 di perairan dan juga di daerah perairan gitu. So salah satu fungsi utama hewan ini untuk kepentingan manusia itu, walaupun terus terang menurut saya kalau setiap kali kita selalu mengembalikan kepada kepentingan manusia, menurut saya mohon maaf, ini saya tahu pernyataan saya ini kontradiktori, menurut saya manusia itu egois. Apa-apa harus balik lagi ke manusia, terus terang. Sedangkan hewan itu juga nggak merasa pentingnya manusia buat saya apa dong gitu. Nah itu bagi saya. Tapi ini juga menurut saya paham kita kerja di negara berkembang, makanya kita perlu pikirkan untuk manusianya. Tapi menurut saya beyond that itu kembali lagi kepada hewan ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang berhak hidup juga gitu. But kalau kita bicara tentang fungsi utama hewan sebagai ekologi, itu salah satunya untuk carbon sequester itu. Jadi memang dia men-sequesting carbon. Tapi juga dia untuk misalnya dari segi coastal communities, dia bisa membantu pendapatan tambahan dari segi wisata, kalau wisatanya itu dilakukan dengan baik dan benar gitu. Kayaknya sudah itu. Kemudian Pak Imran. Ini ada yang raise hand, satu lagi. Ya. Silakan Pak Farid. Pak Farid itu apa ya pertanyaannya? Raise hand. Oh, oke. Okay. Halo? Atau ini dulu Pak Ibu Daisy, ini tadi yang duluan kayaknya resenya. Saya sudah jawab dengan yang tadi pertanyaan dengan Pak Ada di chat-nya juga. Pak Imran, untuk Pak Imran adalah kami sekarang sudah membuat app yang untuk sighting sama bycatch. Handphone saya itu nggak bisa lagi masuk app ini karena handphone saya agak lama, tapi dia app-nya itu namanya kalau nggak salah Cetacean Mbak Arti atau Bu Abigail. Boleh. Di dalam app itu bisa diunduh ke Android atau iPhone iOS, dan kemudian kalau ada sighting bisa masukkan ke dalam ke situ. Jadi ada koordinatnya, bisa masukin foto, bisa masukin yang lain-lain juga. Untuk membantu informasi keberadaan ya. Ini ya, dolphin jenisnya. Bagaimana, sudah terjawabkah pertanyaannya Pak Farid? Kayaknya menghilang. Siap. Sudah ya Pak? Ya, mirip ini pertanyaan saya tadi ini ya, persis. Ya, terima kasih. Saya kira sebelum kita menutup acara webinar diaspora ini, apa yang disampaikan Mbak Ica luar biasa, begitu banyak ya informasi baru yang kita dapatkan. Selama ini kita cuma taunya lumba-lumba di tempat dolphin watch semacam itu dan yang terdampar nggak tahu penyebabnya apa, dan ya saya kira banyak tugas kita untuk bersama-sama membantu konservasi ini. Dan catatan saya bahwa yang paling penting itu kita harus tahu dulu conservation priority ya untuk setiap wilayah perairan ketika kita ingin membantu pengembangan penelitian dolphin. Mulailah dari conservation priority.
Dari situ seperti tadi Pak Indra bisa berkembang. Kemudian tadi ini juga informasi penting, apa manfaatnya? Ternyata itu sebagai carbon sequester ya, itu juga informasi yang sangat penting. Dan tentu saja income data. Nah, sebelum menutup itu mungkin ada closing remark dari Ibu Ica sebagai hasil kesimpulan dari semua yang disampaikan tadi. Pesan-pesan pentingnya apa Mbak berdasarkan ini semua tadi untuk semua? Iya. Apa ya? Kalau menurut saya sih memang banyak sekali yang masih bisa diteliti ya dari cetacean issue ini. Dan ya mungkin kita bisa duduk bareng-bareng untuk bilang oh daerah sini nih kayak misalnya tadi dari Pak Indra di daerah Mentawai itu seperti ini kondisinya. Kalau kita bisa lihat peta RZBP3-nya gitu mungkin kita bisa lihat oke daerah situ daerah yang memang banyak jalur lalu lalang kapal, mungkin penelitiannya untuk perilakunya itu bisa diarahkan mengarah ke sana. Atau ternyata dia memang maunya nanti jadi taman-taman wisata, mungkin memang penelitian perilakunya bisa diarahkan ke arah dolphin behavior, tapi khususnya untuk supaya wisatanya bisa sustainable kayak gitu sih. I mean like in a kalau misalnya kita nggak ada isu tentang konservasi, kita bisa riset macam terserah apa aja ya gitu. Cuman karena kita negara berkembang dan kita memang ada masalah income masyarakat dan sebagainya, so saya rasa memang pintu masuknya harus melalui conservation priority. Tapi bisa kemudian dipilah kan, bisa dipilah seperti kata Pak Indra tadi gitu. Nah, itu sih saya rasa dan semoga saja tidak terlalu membosankan panjang. Sangat menarik Mbak. Seandainya bisa diperpanjang terus waktunya ini. Saya udah tanyain sama KKP ini kapan masuk ke ruangan sebelah. Iya, oh iya, ini nanti mohon di-share link-nya mungkin ya untuk training cara menyelamatkan cetacean secara umum. Iya, saya juga lagi nyari, nanti juga nah, saya... Bisa dibagi di luar sesi ini saja. Ya, kalau yang training itu saya bisa masukin ke chat room. Iya, bisa di... Tadi. Sambil nunggu itu mungkin dari Pak Jamal Jompa dong. Ini Prof. Jamal, salah satu penyelam terbaik kita, mungkin juga banyak pengalaman bertemu dengan cetacean atau ada pengalaman-pengalaman unik lainnya yang bisa dibagi Prof. terkait dengan materi kita hari ini. Silakan Prof. Jamal. Ya, terima kasih Mbak Ica. Saya kira ini panggungnya Mbak Ica dan so many things have been said. Jadi saya hanya ingin berterima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Share ini luar biasa. Nah, saya pun ikut menikmati kembali ya, merefresh knowledge ya, sambil mengenang masa-masa saya menyelam dengan suara-suara paus yang luar biasa pada saat kita menyelam. Sayang sekali di Indonesia jarang sekali saya dengar suara paus melintas, tapi intinya sekali lagi ini hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang men-trigger kita semua ya, yang mungkin tidak atau belum familiar dengan cetacean. Semakin familiar, bahkan teman-teman yang bukan biologi laut, saya dengar, saya lihat ekspresinya bahwa ini new knowledge ini ya, bahwa cetacean pun bisa melahirkan ya dan diasuh oleh orang tuanya dan seterusnya, bahkan menyusui mirip dengan manusia dan lain-lain. Bahkan dia lebih cerdas. Dan semua ilmu ini saya yakin dan percaya akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi lebih penting justru adalah kepedulian. Ya, makasih Mbak Ica telah mengajak kita untuk membuka pikiran kita untuk lebih peduli. Dan setiap kita pasti ada yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kita dan juga sebagai bagian dari rasa cinta kita pada kekayaan laut Indonesia yang sungguh luar biasa. Makasih Mbak Bu Arti yang telah memandu acara ini dengan sangat apik. Dan tidak terasa sudah hampir 2 jam, itu berarti bahwa acara ini sangat memuaskan. Kepada semua teman-teman, saya kira patut kita beri aplaus yang meriah ya buat Bu Ica dan Bu Arti dan semua yang hadir. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu. Salam sehat. Kasih, sampai ketemu Mbak Ica di Jam Scoop ya. Atau sekali-sekali nanti Mbak Ica ke Makassar deh kalau sudah tidak lagi COVID. Kalau sudah tidak COVID saya kembali. Ya. Ya. Masalahnya di Australia ya, belum boleh semuanya... kan? Belum boleh keluar ya Mbak Ica ya? Ya. Belum bisa kecuali pakai izin Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Saya ke. Ya, oke. Okay. Maaf. Thanks a lot ya.
Terima kasih dengan berakhirnya acara kita hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih kembali kepada Ibu Mbak Ica atas segala materi, atas segala pengetahuan, wawasan yang disampaikan hari ini. Dan bagi peserta yang belum hadir, silakan segera mengisi. Tidak mau kita. Sudah disiapkan di kolom chat. Dan terima kasih juga kepada Pasca Sarjana, Direktur Pasca Sarjana Prof. Jamal Jompa yang sudah memfasilitasi kita dalam webinar ini. Dan tentu saja disupport oleh pihak Rektorat bagian dan inovasi. Demikian dari saya, dan saya kembalikan kepada MC, silakan. Oh, Mbak Arti, ya. Mohon maaf, namanya Ricek Setasea, Mbak. Saya Ricek Setasea, iya. Makasih, Mbak. Nanti dibagikan di WhatsApp. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Putu Liza Kusuma Mustika dan kepada moderator kita, Ibu Dr. Nadiarti Nurdin. Saat ini mari kita lakukan sesi foto bersama. Bapak, Ibu, teman-teman, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Ya, tunjukkan ya. Jangan hanya gambar saja sambil orangnya tidur. Ketawa juga enggak masuk, Pak. Tapi total ada 8 halaman. Halaman pertama, 1, 2, 3. Total 8 halaman. Halaman kedua. Tahan. Halaman kedua, 1, 2, 3. Nah, excuse me, skin apa lah skin? Halaman ketiga. 1, 2, 3. Dari mana? Saya bilang begini, Bu, anu kok untuk mohon untuk mengirimkan alamat email ta toh, jadi bilang ki begini, undangan sudah saya terima via WA. Halaman terima nomor WA-nya jika via email verdika@yahoo.com. terima kasih. Jadi bilang begini, baik Ibu, berarti kita sudah dapat undangan via WA ya Ibu, terima kasih Bu. Bilang halaman ya, Ibu. Kenang, terima kasih sesuai. Bilang oh iya, terima kasih kembali Bu. Sudah terima kasih. Ya, demikianlah rangkaian kuliah umum webinar Diaspora Series ke-16 bertajuk Interdakwas University Unhas dan Dies Natalis ke-65 Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi dalam kegiatan ini, dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kegiatan webinar Diaspora ini. Saya Ayu Mariana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.